Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau sharing tentang Baby Sebamed Care Cream. Jadi aku mau sharing tentang Baby Sebamed Care Cream itu dari kemasannya terlebih dahulu. Sebenarnya itu ada kayak plastik lapisnya dulu, cuman aku udah buka karena kan aku udah pakai Baby Sebamed Care Cream ini. Nah, kemudian kemasannya seperti ini, warna biru pink gitu, karena beberapa Baby Sebamed Care Cream mirip-mirip gitu kemasannya, cuman fungsinya aja yang berbeda gitu. Ada yang BB creamnya, kemudian ada yang care cream dan lain-lain. Pokoknya ada beberapa macam. Dan kemudian ini bagian belakangnya, aku beli yang 100 ml. Terus ada expirednya juga, dan ada fungsi dari BB Sebamed Care Cream ini. Dan selain itu ada expired date-nya juga. Dan penampilannya seperti inilah ya, simple gitu untuk digunakan buat baby gitu. Untuk bagian dalamnya, krim bagian dalamnya seperti gimana gitu nih, aku bakalan liatin. Ini karena aku bekas pemakaian ya, jadi bukan krim yang baru. Bentuknya kayak lotion, cuman agak kental sedikit. Nah, kayak gini. Tapi kalau misalkan dipakein di kulit bayi memang agak lengket, cuman nggak lengket banget gitu. Jadi menurut aku nyaman lah untuk bayi. Sebamed Care Cream, jadi tuh aku di video sebelumnya pernah share tentang Sebamed Care Cream, cuman aku belum pakai, jadi tuh kayak reviewnya doang. Kalau sekarang aku udah pakein Baby Sebamed Care Cream ini ke bayi aku, jadi tuh pemakaiannya udah sekitaran 1 bulan, dan aku pengen reviewin gitu hasilnya kayak gimana. Jadi kenapa alasan aku pakai Baby Sebamed Care Cream ini, karena selain pemakaian untuk ruam di bekas popok bayi, aku pengen Sebamed Care Cream ini kalau misalkan ada iritasi di kulit yang lain itu bisa dipakai gitu. Dan beberapa produk dari Sebamed ini, ada yang Sebamed Care Cream, kemudian ada yang BB Cream-nya, dan yang lain-lain gitu. Jadi untuk Baby Sebamed Cream ini pH-nya itu 5,5, jadi cocok banget untuk kulit bayi gitu ya. Ada beberapa indikasi untuk Baby Sebamed Care Cream ini. Yang pertama, bisa memperkuat lapisan pertahanan kulit, jadi tuh kayak biar si bayi itu nggak mudah iritasi. Kemudian untuk membantu pembentukan lapisan atau pelindung kulit, jadi kalau misalkan kita ngelapisin pakai Baby Sebamed, bayi kita tuh nggak terlalu sensitif gitu terhadap misalnya ruam-ruam yang lain, kemudian ada bintik-bintik merah yang lain gitu. Terus yang ketiga, bisa mencegah dan mengatasi iritasi pada kulit bayi. Nah, aku udah pakai Baby Sebamed Cream ini di ruam popok, bekas popok gitu ya, dan juga di kulit dekat kepala gitu, karena ada kayak semacam biang keringat yang memang bikin baby gatal ataupun gak nyaman. Terus aku udah pernah olesin, dan memang si ruamnya itu menghilang dan juga kering, kayak putih ngelotek gitu loh. Nah, terus kalau misalkan untuk popok, bekas popok ruam bayi itu memang tidak ada ruam sama sekali, cuman ada sedikit kemerahan. Nah, setelah pakai Baby Sebamed itu lumayan bikin kulit bayinya itu gak terlalu memerah dan juga gak bau gitu. Makanya aku cocok pakai Baby Sebamed Care Cream yang ini gitu. Nah, selain Baby Sebamed Care Cream ini, nah, buat ibu-ibu yang memang lagi cari krim untuk ruam popok ataupun misalkan biang keringat dan iritasi kulit yang lain, aku ngerekomendasiin Baby Sebamed Care Cream. Mungkin kulit bayi emang berbeda ya, cuman apa salahnya gitu ya untuk mencoba, siapa tahu cocok. Karena aku juga awalnya nggak tahu kalau misalkan Sebamed Care Cream ini bagus untuk kulit bayi aku atau enggak gitu. Cuma karena ada beberapa ibu-ibu yang merekomendasikan untuk bayi, Sebamed Care Cream ini rekomend gitu untuk kulit bayi, karena kebanyakan baby yang pakai Sebamed Care Cream itu banyak yang cocok gitu. Jadi buat
ibu-ibu yang lagi cari krim buat bayinya boleh pakai Sebamed Care Cream gitu. Karena memang selain pH-nya yang aman, baby Sebamed ini direkomendasikan untuk bayi gitu.